Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon. Nah, kali ini saya akan tunjukkan kepada pemirsa salah satu alat yang bisa digunakan pada akuarium. Ini fungsinya adalah sebagai antisipasi apabila mati lampu atau untuk kita bawa akuarium tapi tidak memiliki oksigen. Ini adalah portable baterai air pump, atau kalau kami sehari-hari menyebutnya adalah aerator baterai. Nah, ini adalah merek Hailong seri HL0001. Ini fungsinya adalah sama seperti fungsi aerator biasa, tapi ini lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Tentunya simpel seperti ini. Di pada bagian belakang terdapat untuk pengait atau untuk menempelkan pada akuarium seperti ini. Di sini terdapat tombol untuk menghidup dan mematikan mesin. Nah, ini mematikan, kalau menghidupkan kita geser ke sebelah kiri. Ini posisinya sekarang hidup ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pemakaiannya pada akuarium. Sekarang kita lihat pada bagian dalamnya, ya. Saya buka dulu. Pada bagian dalam isinya adalah seperti ini. Terdapat dua buah baterai. Ukuran ini sebenarnya ukuran baterai senter pemirsa. Nah, kita gunakan baterai ukuran ini 1,5 volt, sebanyak 2 buah. Jadi pemasangannya adalah seperti ini, kita pasang. Ini dan sini adalah bagian mesinnya pemirsa. Ini pompa, bagian pompa udaranya. Nah, bagian pompa, kemudian udara setelah masuk ke sini dipompa ke sini, dipompa kepada bagian ini dan diteruskan ke melalui selang udara sini dan keluar ke sini. Nanti saya akan tunjukkan kepada pemirsa bagaimana cara penggunaannya. Untuk cara pemakaian, bagian kaitan ini kita tempelkan pada sisi akuarium seperti ini. Pasangkan di sini. Seperti ini. Nah, di sini. Kemudian bagian selangnya kita celupkan ke air. Dan tinggal kita nyalakan, kita geser tombol nyalakan. Jadi makanya seperti ini. Ini karena baterainya sudah kurang kuat, jadi airnya kecil banget. Nah, jadi seperti itu penggunaannya pemirsa. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.